Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Yunus Idris, Ketua Adat Tidung Kabupaten Bulungan. Dalam hal ini mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bulungan, khususnya kepada warga Tidung, Ulun Pagun, untuk tetap taat pada protokol kesehatan, karena kita sadari melonjaknya kasus COVID-19 di wilayah Kalimantan Utara, khususnya di wilayah kita ini, Kabupaten Bulungan ini. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan untuk selalu menerapkan 5M, yaitu 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, 3. Menjaga jarak, 4. Menjauhi kerumunan, dan 5. Membatasi mobilisasi dan interaksi agar rantai penyebaran COVID-19 bisa kita putus. Selama masa PPKM ini, saya menghimbau kepada warga Kabupaten Bulungan agar tetap mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan agar kita semua tetap dalam kondisi sehat dan COVID-19 bisa segera berakhir. Sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah SWT agar kiranya negeri kita ini bebas daripada COVID-19. Selanjutnya juga kami warga Tidung mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Bulungan yang begitu aktif dan juga kepada para medis yang merupakan garda terdepan yang telah sukarela melaksanakan tugasnya untuk mengatasi COVID-19 ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.